أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Dewan Pembina Himalu, yang kami muliakan dan hormati Dewan Penasehat Himalu, yang kami muliakan dan hormati Dewan Pengasuh dan Penyantun Himalu, yang kami muliakan dan hormati Kepala Kantor Penghubung NTB, yang kami muliakan dan hormati segenap pengurus Himalu dan juga keluarga besar Himalu, yang sama-sama kita muliakan dan hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansyah SAMSC, yang kami muliakan dan hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, yang kami muliakan dan hormati Sahibul Bait Pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, Dr. Andus Tuan Guru Haji Muhammad Suhaidi SQ, yang kami muliakan dan hormati Ketua Umum Himalu, Dr. Muslihan Habib MA, yang kami muliakan dan hormati Bapak Bupati Lombok Timur, Dr. Andus Haji Sukiman Azmi MM, yang kami muliakan dan hormati Bapak Bupati Lombok Tengah, Tuan Guru Haji Lalu Fathul Bari SIP, yang kami muliakan dan hormati Bapak Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Khalid SAG MSI, yang kami muliakan dan hormati Bapak Bupati Lombok Utara Haji Johan Syamsu SH, yang kami muliakan dan hormati Bapak Wali Kota Mataram Haji Mohan Rolishana SOS MH. Tidak ada kalimat yang terbaik yang kita ucapkan pada malam hari ini kecuali pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat-Nya, karunia dan kebaikan-Nya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim acara halal bihalal yang tentunya mudah-mudahan pasca Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan yang mulia, bulan Ramadan, mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami selaku MC atau moderator ingin menyampaikan beberapa susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara silaturahim halal bihalal pada malam hari ini dengan ucapan bismillah dan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita, Tuan Guru Haji Abdul Karim Mukhlis SQ. Kami persilahkan. Minyak biasanya
turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الذين ينفقون في السراء والضراء berarti dia jangan balik juga nanti. Baru kan online dia kalau balik. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan kasiran untuk qari internasional kita. Tuan Guru Haji Abdul Karim Mukhlis SQ, semoga bacaan Al-Quran yang beliau baca memberi syafaat untuk kita semua pada hari kiamat kelak, karena sesungguhnya tidak ada syafaat yang terbaik kecuali syafaatul Quran. Kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Sahibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, Dr. Andus Tuan Guru Haji Muhammad Suhaidi SQ. Kami persilahkan. Minta demo, kita tanya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Puji syukur pada Allah, selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat
Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Zulkifli Mansah, S.E.M. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, yang terhormat Ketua Umum PBNBDI dan Ketua OIA Cabang Indonesia, yaitu Yang Mulia Syekh Tuan Guru Bajang Dr. Kyai Haji Muhammad Zainul Majdi, yang terhormat Penasehat Himalo Dr. Andes Haji Lalu Sudarmadi, MPIA, yang terhormat Penasehat Himalo Dr. Haji Lalu Wildan, yang terhormat Bapak Bupati Lombok Timur Dr. Andes Haji Sukiman Azmi, MM, yang terhormat Bapak Bupati Lombok Tengah Tuan Guru Haji Lalu Fathul Bahri, SIP, yang terhormat Tuan Guru Bapak, yang terhormat Bapak Bupati Lombok Utara Haji Johan Samhu, SH, yang terhormat Bapak Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana, yang terhormat Bapak Penasehat Himalo Jenderal Purnawirawan Suparman, yang terhormat Bapak Penasehat Himalo Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Lalu Suprapta, yang terhormat Bapak Penasehat Himalo Dr. Tuan Guru Haji Kamaluddin Ma'mun SQ. Hadirin, hadirat yang kami hormati dan muliakan. Dan yang kami hormati juga, Ketua Umum Himalo, Dr. Haji Muslian Habib dan seluruh jajarannya. Kami atas nama Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon, wilayah DKI Jakarta, mengawali sambutan kami dengan ucapan minal aidin nal faizin nal maqbulin wa antum bi khair. Moga-moga kita menjadi hamba Allah dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ibadah puasanya dan tarawihnya dan ibadah-ibadah yang lain diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama atas nama pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon DKI Jakarta mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Himalo, yaitu Himpunan Masyarakat Lombok, yang berkenan untuk menyelenggarakan halal bihalal di tempat kami ini, karena Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon atau NWDI, NWDI dan NW didirikan oleh putra asli Sasak Selafarang, yaitu Datuk Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Maka oleh karena itu pantaslah, wajarlah kalau seluruh masyarakat Lombok apapun kegiatannya dan apapun gerakannya untuk memakai Pondok Pesantren ini. Karena Pondok Pesantren ini didirikan oleh, sekali lagi, oleh putra asli Sasak Selafarang. Mudah-mudahan setiap apa yang diselenggarakan oleh masyarakat Lombok di daerah rantauan, yaitu daerah
Ibu Kota Jakarta selalu berkenan bertempat di pondok pesantren ini. Dengan demikian, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita musyawarahkan, dan apa yang kita akan laksanakan dibimbing dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati, kami datang dari Pulau Lombok merantau ke Jakarta. Insya Allah, mudah-mudahan kami yang notabene masyarakat Lombok yang religius, cinta agama, bisa mencontoh kehidupan lebah. Lebah salah satu makhluk Allah yang memberikan pelajaran kepada diri kita sebagai makhluk Allah yang namanya manusia. Dia selalu hinggap di pohon dan mengisap bunga-bunga yang baik-baik, sehingga yang dikeluarkan oleh lebah itu sendiri baik juga, bahkan menjadi obat. Dan kalaupun dia sudah tidak berkenan hinggap di pohon dan mengisap bunga-bunganya, dia juga meninggalkan dengan baik. Artinya, kami masyarakat Lombok insya Allah akan ikut serta membangun DKI, membangun masyarakatnya yang religius, dan insya Allah kami selalu aman, damai, tentram seperti lebah yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian terakhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan kami di daerah, dari gubernur sampai bupati dan wali kota, dan para tuan guru, tuan guru kami di Pulau Lombok. Kami selalu menunggu bimbingan bapak-bapak dan saudara-saudara, sehingga sekali lagi kami bisa hidup di rantauan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat DKI Jakarta, dan khususnya saudara-saudara kami, atau bahasa Lomboknya semeton-semeton kami di Jakarta. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Gubernur DKI Jakarta yang sudah berkenan hadir, dan mudah-mudahan Bapak berkenan juga suatu ketika kami adalah juga rakyat Bapak yang datang dari Pulau Lombok, yang selalu mengadakan doa-doa di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, yaitu Hizib Nahdlatul Wathon, Tarekat Nahdlatul Wathon, yang selalu dipanjatkan sepanjang siang dan hari dalam rangka memohon doa keselamatan bangsa dan negara dan DKI Jakarta. Terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas sambutan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon DKI Jakarta, Bapak Tuan Guru Muhammad Suhaidi SQ. Berikutnya kita masuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Himalo, Bapak Dr. Muslihan Habib MA. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaznah datalatun fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Sibul Bait Ketua Umum Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta, yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru K.H. Muhammad Syahidi SQ.
Yang kami hormati dan muliakan Bapak Penasehat dan Pembina Himpunan Masyarakat Lombok DKI Jakarta dan Sejabutabek, yaitu Bapak Dr. Randes Halil Lalu Sudarmadi MPA, Bapak Dr. Haji Lalu Wildan, dan juga hadir tengah kami juga ya, Tuan Guru Haji Lalu Abdul Fatah, Tuan Guru Haji Kamaluddin SQ, dan juga Brigjen Pol Hadi Gunawan, dan seluruh para penasehat dan pengurus Himpunan Masyarakat Lombok yang ada di Sejabodetabek, khususnya DKI Jakarta. Selanjutnya yang kami hormati dan muliakan yaitu Bapak Gubernur DKI Jakarta yang mulia Bapak Profesor Dr. Haji Anies Baswedan, dan juga yang hadir di tengah kita Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah SAMSC. Dan juga tak lupa yang kami muliakan dan hormati yaitu Ketua Umum PBNWDI dan Ketua OIA Cabang Indonesia Al-Mukarram Syekh TGB Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, yang insya Allah pada malam hari ini akan berikan kita ilmu-ilmu yang berkaitan dengan halal bihalal untuk masyarakat masyarakat Lombok di Jabodetabek dan semua yang mengikuti acara pada malam hari ini. Dan tak lupa yang kami hormati, alhamdulillah kami juga mengundang Bapak-bapak pimpinan daerah kita, Bupati Lombok Timur, Bapak Haji Sukman Azmi MM, Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Tuan Guru Lalu Fathul Bahari SIP, kemudian juga Bapak Bupati Lombok Barat, yaitu Al-Mukarram Haji Fauzan Khalid, Bupati Lombok Utara, Bapak Johan Samsu SH, dan juga Wali Kota Mataram, Bapak Haji Mohan Roliskana SOS MH. Singkatnya, seluruh hadirin-hadirat yang mengikuti halal bihalal Himpunan Masyarakat Lombok Sejabodetabek yang kami muliakan dan hormati. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui halal bihalal pada malam hari ini senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa kami menyapa dan menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Seiring teriring doa mudah-mudahan segala amal ibadah kita menjadi ibadatul maqbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan seluruh yang mengikuti acara halal bihalal yang kami hormati dan muliakan, halal bihalal ini langsung diserahkan langsung oleh TV Sinar 5. Jadi selain peserta diikuti melalui via Zoom dan langsung dari Pondok Pesantren Hadratulwatan Jakarta, juga dari TV Sinar 5 alhamdulillah banyak yang mengikuti. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan seluruh Bapak Bupati. Jadi alhamdulillah malam hari ini salah satu kegiatan program dari Himpunan Masyarakat Lombok Sejabodetabek yang berpusat di Jakarta adalah melakukan kegiatan halal bihalal. Pada setiap kali momentum halal bihalal ini kami seluruh masyarakat Lombok Sejabodetabek ya kami undang biasanya di Taman Mini Indonesia Indah. Namun karena COVID ini dengan sederhana kami laksanakan dengan peserta yang terbatas dan kemudian melalui virtual. Ini pun tentu pada dasarnya sangat mengurangi rasa khidmat kita berhalal bihalal. Tapi apa ya tetap kita berharap apapun yang kita lakukan dengan sederhana pada malam hari ini, kita berharap berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami terlupa memberikan informasi bahwa salah satu paguyuban Lombok yang ada di Jakarta Bapak Gubernur DKI adalah Himalu ini. Dulu awal namanya Ikatan Keluarga Lombok. Jadi sejak tahun 70-an 80-an bernama Ikatan Keluarga Lombok yang disingkat IKL. Nah, ini terus berkembang dan berkembang yang kemudian pada era tahun 2000-an berubah menjadi Himpunan Masyarakat Lombok. Nah, ini alhamdulillah masyarakat Lombok yang berKTP DKI Jakarta ya lumayan banyak ya. Khususnya DKI Jakarta sudah sampai angka 5.000 gitu. Ini sudah lumayan besar. Kemudian kalau Sejabodetabek dalam data kami sudah sampai 11.000. Nah, ini makanya rakyat ataupun masyarakat Lombok yang ada di wilayah ini merantau sejak dulu sampai hari ini rupanya terus banyak ya. Dan kemudian itulah kami himpun di dalam Himpunan Masyarakat Lombok ini. Nah, kemudian
momentum halal bihalal ini ingin terus bekerja sama. Makanya dalam halal bihalal kami kasih tema meneguhkan solidaritas kebangsaan dan kerjasama. Lombok dan DKI terus bersinergi dalam mengukuhkan, dalam meneguhkan kebangsaan kita, memajukan segala program pemerintah. Demikian juga soal kerjasama. Alhamdulillah, berbagai kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik dalam sektor pendidikan, sosial, dan dakwah, terus kami upayakan lakukan. Oleh sebab itu, mohon lewat halal bihalal pada malam hari ini, kepada Bapak Gubernur DKI, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan juga para Bapak Bupati di Lombok, mohon dukungannya kepada kami yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya ini melalui himpunan masyarakat Lombok atau IMALU. Yang kebetulan saja sudah lama kami inginkan sekali adanya sekretariat Pak Gubernur DKI. Ini mohon maaf saja nih, sampai hari ini kami dari masyarakat Lombok ya, mungkin apa ya persoalannya di mana gitu, sehingga sampai hari ini kami belum memiliki sekretariat gitu. Nah, kemarin Bapak Bupati Lombok Timur sempat mengidekan ya, punya menginisiasi adanya balik-balik namanya, kalau bahasa Lomboknya balik-balik, atau istilah kita sekretariat lah pada umumnya. Nah, mudah-mudahan lewat halal-bihalal ini juga bisa terwujud, sehingga segala kegiatan masyarakat Lombok di DKI yang kemudian kita sinergikan dengan daerah kita juga di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di situ bisa kita urun rembuk, silaturahim, dan memajukan negara dan bangsa kita juga begitu. Nah, saya rasa demikian sambutan kami sekali lagi. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan juga para Bapak Bupati di Lombok dan Wali Kota, dan seluruh pengurus dan masyarakat Lombok di Jabodetabek yang mengikuti acara ini, dan juga bahkan di luar Lombok mengikuti acara ini. Alhamdulillah, dengan sederhana kita bisa lakukan, tapi mudah-mudahan dengan sederhana ini, hal-hal yang kita lakukan pada malam hari ini, senantiasa kita berharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk Ketua Umum Himalo. Kemudian kita masuk pada acara berikutnya, sambutan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan. Kami memberikan kesempatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salat wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Barat, sahabat saya sejak masa kuliah dahulu, sama-sama aktif, saya Senat Mahasiswa UGM, beliau Senat Mahasiswa UI, Dr. Haji Zulkifli Mansyah, yang saya hormati Wali Kota Mataram, Bapak Mohan Roliskano, Bupati Lombok Utara, Bapak Johan Samsu, Bupati Lombok Barat, Bapak Fauzan Khalid, Bupati Lombok Tengah, Bapak Lalu Fatul Bahri, yang saya hormati Bupati Lombok Timur, yang kami sering komunikasi langsung lewat WA, Dr. Randes Haji Sukiman Azmi, yang saya hormati Penasehat Himalo, Dr. Randes Lalu Sudarmadi, Dr. Lalu Wildan, yang saya hormati Ketua Umum Himalo, Bapak Muslihan Habib, yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta,
Bapak Dr. Andes Tuan Guru Haji Muhammad Suhaidi, juga yang saya hormati Ketua Umum PB Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Syekh PGB Dr. Haji Muhammad Zainal Majdi. Tentu kita mulai dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat kesehatan, diberikan kesempatan untuk menuntaskan ibadah di bulan suci Ramadan. Insyaallah kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang meraih kemenangan, mencapai derajat muttaqin, dan insyaallah pembelajaran kemarin menjadi bekal untuk kita menjalankan 11 bulan ke depan. Insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan halal bihalal dan silaturahmi bersama Himpunan Masyarakat Lombok se-Jabodetabek. Izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bangsa kita beruntung kita memiliki tradisi bersilaturahmi pada saat Idul Fitri, dan dalam suasana pandemi ini silaturahmi banyak kita lakukan secara virtual sebagaimana yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Himalo yang telah menyelenggarakan sesuai dengan anjuran yang kami berikan, yaitu tetap melakukan halal bihalal, dan itu dilakukan melalui virtual. Alhamdulillah. Insya Allah ini menjadi kesempatan untuk menjaga ikatan silaturahmi di antara kita, dan saya atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menyampaikan terima kasih atas peran, atas kontribusi masyarakat Lombok di Jakarta yang telah ikut mewarnai kehidupan di Jakarta, baik di bidang perekonomian, baik di bidang sosial. Karena Jakarta ini berkumpul dari seluruh komponen, dan salah satu komponen adalah dari masyarakat Lombok. Insya Allah, Himalo ini akan terus menjadi wadah berkiprahnya saudara-saudara kita dari Lombok, dan bagi kami sendiri merasakan ikatan yang terasa luar biasa. Akhir 2019 saya ke Lombok bersama, tiba di sana berjumpa dengan Pak Gubernur, kemudian Pak Bupati Lombok Tengah, Lombok Timur, dan itu adalah salah satu perjalanan terakhir sebelum pandemi. Jadi sangat berkesan sekali. Waktu itu kami di Jakarta memiliki program untuk membantu recovery akibat gempa di tahun 2019 yang lalu. Dan insya Allah ini semua menjadi bahan, menjadi bagian yang mengikat kuatkan ikatan kebersamaan, persaudaraan antara masyarakat Jakarta dan Lombok. Dan dalam kesempatan ini juga saya berharap masyarakat Himalo terus menjadi representasi yang memperkenalkan keteladanan, kebudayaan dari masyarakat Lombok di Jakarta, yang harapannya nanti membuat lebih dikenal, dan harapannya bisa tumbuh perasaan kebersamaan, perasaan keragaman yang muncul dalam juga suasana persatuan. Saya ingin sampaikan terima kasih, dan tadi disampaikan tentang kebutuhan masyarakat Malo, tentang sekretariat, dan insya Allah nanti kita bisa bahas sama-sama untuk solusinya. Dan kita memang di Jakarta ini berharap bahwa himpunan-himpunan masyarakat ini bisa menjadi simpul pemersatu.
saya sering sampaikan keunikan bangsa Indonesia sesungguhnya bukan saja pada keragamannya, karena banyak bangsa lain yang lebih beragam, tapi keunikannya karena kita bersatu. Persatuan itulah keunikan dari kita semua di Indonesia. Demikian sambutan bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan bisa bersilaturahmi. Insyaallah silaturahmi terjaga terus. Salam hangat dan hormat untuk seluruh warga Himalo, dan juga salam hangat hormat pada ibu bapak sekalian yang hadir dari Lombok dan tersambungkan lewat media virtual ini. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Jazakumullah khairan kasiran untuk Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki acara berikutnya. Sambutan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, SEMSC. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kebetulan hadir pada acara halal bihalal malam ini, terutama tentu saja yang akan memberikan tausiah kita pada malam hari ini, yaitu Tuan Guru Bajang Dr. Kyai Haji Ahmad Zainul Majdi. Kemudian tentu saja sahabat kami Pak Gubernur Jakarta yang telah berkenan memberikan kata sambutan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi kehadiran beliau kami tunggu di Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pembekalan atau hal-hal yang terkait kepemudaan yang kita rencanakan di bulan Juni awal kalau tidak salah. Kemudian tentu saja para bupati, ada Bupati Lombok Timur, kemudian Pak Sukiman ya, kemudian ada Bupati Lombok Tengah, Lombok Barat, kemudian Lombok Utara, serta Wali Kota Mataram yang mengikuti acara ini. Juga untuk tuan rumah dari Sahibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Adlatul Watan Jakarta, Tuan Guru Muhammad Suhaidi, SQ, dan teman-teman dari Himalu ada ketuanya Haji Muslihan Habib, kemudian para penasehat, lalu Sudarmadi, kemudian Pak Haji Lalu Yudat, dan tentu seluruh masyarakat Lombok yang ada di Jakarta. Ini tidak terasa bahwa kita merayakan halal bihalal secara virtual ini yang kedua. Kalau tidak salah tahun yang lalu juga sama, tapi saya kira tahun ini banyak yang rindu dari Lombok tentang kehadiran Bapak dan Ibu, teman-teman masyarakat Lombok yang ada di Jakarta untuk mudik pulang kampung. Tapi nampaknya untuk kemaslahatan yang lebih besar, kerinduan itu kita tunda dulu. Mudah-mudahan kalau Allah cabut wabah ini dari negara kita, dari bangsa kita, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang sekarang ada di Jakarta bisa menengok kami di Nusa Tenggara Barat ini. Atas nama pemerintah Nusa Tenggara Barat, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kami semua berharap dan memohon doa Bapak dan Ibu di situ yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan Allah melindungi kami di Nusa Tenggara Barat, menghadirkan keberkahan sehingga NTB Gemilang atau Baldatun Toyibah dan Norobun Kapur itu bisa kami hadirkan. Sekali
sekali lagi mohon maaf kalau dalam interaksi atau pelayanan kami sebagai pemerintah daerah ada yang kurang berkenan. Dan kalau tadi disebutkan oleh Pak Ketua masalah sekretariat, sementara pakai saja dulu kantor penghubung yang ada di Menteng di Jakarta, atau gunakan apa yang ada, fasilitas yang ada di taman ini. Mungkin ada kekurangan di sana sini, tapi benar-benar bisa dimaksimalkan. Karena biasanya di Jakarta itu kita kompak, ya, dengan segala keterbatasan, kekurangan, mudah-mudahan dia saling tetap mengunjungi, bersilaturahmi, sehingga ikatan emosional, ikatan batin antara kita tetap tertaut satu sama lain. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan halal bihalal tahun depan kita tidak rayakan secara virtual, tapi kita bisa bertemu di Jakarta secara fisik. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies, hormat lintas nasional. Iya. Bebi jarang ah. Nanti Bebi suara masih kan? Itu suara tadi kedengeran. Jazakumullah khairan kasiran. Kami sampaikan untuk Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah SMSC. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki acara berikutnya, sambutan dari Bapak Bupati Lombok Barat yaitu Bapak Haji Fauzan Khalid SAG MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, mungkin kita memasuki sambutan berikutnya, yaitu kami mohon Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Tuan Guru Haji Lalu Fathul Bahri SIP, waktu kami persilahkan. Saya dengar. Assalamualaikum. Sudah? Saya revisi dulu, saya bukan seorang Tuan Guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya muliakan Akhinal Kiram, Bapak Dr. K.H. Haji Zainul Majdi, yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah, yang saya banggakan Bapak Gubernur DKI Jakarta, wabil khusus Al-Mukarram Tuan Guru Pimpinan Pondok Pesantren NU Jakarta, Ketua Himpunan Masyarakat Lombok yang saya banggakan beserta seluruh jajarannya dan semua yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya muliakan. Tujuan akhir dari puasa adalah membentuk insan yang takwa sehingga tidak ada artinya jabatan itu tidak menunjukkan kemuliaan, tidak punya banyak harta tidak menunjukkan kemuliaan. Tapi orang yang mulia di sisi Tuhan adalah orang yang takwa. Karena itu ketakwaan mudah-mudahan ada di kita semua yang hadir pada acara istihlal bihlal pada kesempatan ini.
saya sebagai pelayan masyarakat hadap masyarakat Lombok Tengah menyampaikan apresiasi terima kasih yang seluas-luasnya ketika Himalo mengundang kami untuk ikut bergabung via Zoom meeting pada kesempatan ini. Karena itu kami sebagai pelayan mewakili keluarga besar masyarakat Lombok Tengah menyampaikan permohonan maaf yang seluas-luasnya minal aidin wal faidin kepada keluarga besar masyarakat Lombok yang ada di Jakarta. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan jazakumullah khairan katsira. Tentunya ini kegiatan yang sungguh luar biasa oleh keluarga besar Himalo yang ada di Jakarta ini membuahkan hasil yang tentunya nanti bermanfaat bagi kita semua. Apapun yang menjadi hasil buah pemikiran keluarga besar Himalo tentang sekretariat pun, kalaupun diajak urun rembuk untuk bagaimana caranya nanti ke depan kita punya sekretariat, seperti apa yang disampaikan tadi, kami ikut sebatas kemampuan kami yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Namun tentu atas perhatian Pak Gubernur, sekretariat yang dimaksud tadi sungguh memberikan napas yang panjang buat kami karena memang COVID-19 ini cukup menjadi perhatian kita semua sehingga repercussion juga terjadi di hampir semua kabupaten kota untuk saat ini. Mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, anggaran juga bisa kita pikirkan bersama sehingga mungkin untuk ikatan keluarga besar yang ada di Jakarta, kami menunggu arahan pimpinan lebih tinggi, Bapak Gubernur, Bapak Dr. Kiai Haji Zainul Majdi, apapun yang kita diperintahkan, kita ikut. Karenanya lagi sekali terima kasih yang seluas-luasnya, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Jazakumullahul jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza untuk sambutan dari Bapak Bupati Lombok Tengah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki sambutan berikutnya yaitu dari Bapak Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan Khalid SAG MSI. Waktu kami persilahkan. Bisa-bisa konek. Silakan Pak Bupati Lombok Barat bisa menyampaikan sambutannya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, utamanya para pengurus, para anggota Himalo Jakarta. Pertama, saya menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin wal maqbulin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian berikutnya ucapan terima kasih ikut dilibatkan dalam kegiatan halal bihalal secara online ini. Sekaligus juga saya mohon maaf karena kebetulan di rumah ini ada rapat evaluasi
terkait dengan penutupan tempat-tempat wisata di Kabupaten Lombok Barat demi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ya. Berikutnya ya, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang sangat tinggi atas kegiatan ini, karena saya kira ini manfaatnya, faedahnya luar biasa dalam konteks bagaimana kita menjalin silaturahim, utamanya dengan para diaspora, kalau boleh saya sebut ya, diaspora masyarakat suku Sasak ya, masyarakat Lombok di beberapa daerah khususnya di wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan berikutnya ya acara silaturahim ini bisa kita tindak lanjuti dalam bentuk fisik ya, secara fisik tentunya setelah pandemi ini berlalu. Karena bagaimanapun kita di daerah ya sangat membutuhkan masukan, sangat membutuhkan nasihat dari para senior kita luar daerah, karena biasanya ya orang yang di luar itu lebih objektif melihat kekurangan-kekurangan apa ya terkait dengan kebijakan yang kita ambil, termasuk kebijakan-kebijakan yang positif yang bagaimana yang harus kita pertahankan dan bahkan bisa ditingkatkan dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ke depan ini bisa diadakan lagi bahkan dalam bentuk fisik, sehingga manfaat yang lebih besar lagi dari silaturahim ini bisa kita ambil dan mudah-mudahan juga bisa kita teruskan dalam. Ramadan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran untuk sambutan dari Bapak Bupati Lombok Barat. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki sambutan berikutnya dari Bapak Bupati Lombok Utara, Bapak Haji Johan Syamsu, SH. Waktu kami persilahkan. Coba cek. Baik, mungkin kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari penasehat Himalo, yaitu dari Bapak Dr. Haji Lalu Abdul Fattah, MM. Waktu kami persilahkan. Ada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI, mudah-mudahan masih ada online. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Haji Dr. Zulkifli Mansah. Bapak-bapak Bupati Sepulau Lombok, Bapak Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan. Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Lalu Fathul Bari, Bapak
Bupati Lombok Timur, Bapak Sukiman Azmi, Bapak Wali Kota, mudahan hadir, Wali Kota Mataram. Kemudian Bapak-Bapak hadirin sekalian, seluruh penasihat dari Himalo, Himpunan Masyarakat Lombok, Sahibul Bait, para pengurus Himalo, dan rekan-rekan, saudara-saudara kami, sanak senamian, para perantau yang ada di Jabodetabek. Mohon maaf alafur yang terakhir kepada Sahibu Khatib yang akan beri ceramah, Bapak Tuan Guru tidak jadi berhalangan hadir alafu. Jadi Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan dari pertama dari pengurus Himalo, kedua Sahibul Bait, ketiga Bapak Gubernur DKI Jakarta, kemudian Bapak Gubernur NTB, dan dua bupati yang berkesempatan hadir pada acara silaturahmi halal bihalal keluarga Himalo ini, yaitu Bapak Bupati Lombok Tengah dan Bapak Bupati Lombok Barat. Izin saya sampaikan, karena kebetulan dituakan mungkin dari banyak para saudara kita yang merantau di Jakarta, saya termasuk yang punya rekor di atas 30 tahun. Alhamdulillah telah merantau dari Pulau Lombok sejak umur 15 tahun. 31 tahun di Jakarta, 4 tahun di Jawa Timur waktu di pesantren Gontor. Kemudian melanjutkan di Jakarta, mengabdi di pesantren Asyafiyah. Kemudian kuliah S1, S2, S3 sambil bekerja. Alhamdulillah bersama kawan-kawan seluruh perantau yang ada di Jakarta, terutama yang menjadi markas terbesar di Cakung, di pesantren Nahdlatul Wathon, pengurus wilayah NW Jakarta. Alhamdulillah dari banyak tempat-tempat kita berkumpul, pesantren Nahdlatul Wathon yang ada di Jakarta Timur ini sebagai pusat terbesar. Mudah-mudahan dengan doa bapak-bapak yang di daerah dapat mendoakan terus kami supaya bisa berkiprah, mengisi pengabdian kepada umat, mengisi pengabdian kepada nusa dan bangsa. Sebab di antara kami sekalipun mayoritas di sektor sosial, sektor kemasyarakatan, tetapi di antara kami juga banyak yang pejabat, ASN di seluruh kementerian dan lembaga, di instansi Polri dan TNI, juga adalah bagian dari keluarga Himpunan Masyarakat Lombok. Nah, apa harapan kami sebagai perantau? Kalau bapak-bapak yang sudah ada pengabdiannya di instansi-instansi pemerintahan, di kementerian dan lembaga, tentunya sudah tidak ada handicap, tidak ada beban, tidak ada tujuan yang belum tercapai dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Tetapi kami, terutama yang mengabdi di sektor kemasyarakatan, yang mengabdi kepada umat, terutama kita di Lombok ini memiliki surplus SDM. Saya telah menghitung dari data sementara, jumlah anggota keluarga Himpunan Masyarakat Lombok yang ada di Jabodetabek mencapai 11.000 orang. Dari 11.000 orang ini, ada sarjana S1 mencapai 2.000-an orang. Kemudian yang telah mencapai strata S2 mencapai 250-an orang. Yang sudah mencapai S3 sekitar 30-an orang. Artinya secara kualitas SDM kita telah mencapai capaian yang cukup baik. Cuma
pada sektor pengabdian masyarakat, kami yang surplus SDM ini hanya mampu mencapai baru tingkat pesantren di Jakarta. Dan level pendidikan yang kami kelola baru sampai level madrasah aliyah atau SLT. Seperti yang Bapak Gubernur DKI ingin membangun umat, seperti ingin membangun ada museum Al-Quran di Ancol yang luas areal mencapai 2 hektar. Kemudian juga telah dibangun di Jakarta Utara Islamic Center yang cukup besar. Nah, seandainya Bapak Gubernur DKI juga ingin membangun moral bangsa, khususnya di wilayah provinsi DKI, dan memerlukan tambahan SDM untuk diajak bekerja sama. Bagaimana caranya mengelola pesantren? Saya kira anggaran DKI yang mencapai 90 triliun bila ada alokasi untuk membangun Islamic Center sudah, kemudian membangun lembaga pendidikan yang bernuansa Islami dari level ibtidaiyah sampai perguruan tinggi. Kami dari Himalo siap mendukung program kerja Bapak Gubernur DKI. Nah, bila Bapak Gubernur DKI ingin bekerja sama dengan Gubernur NTB, akan lebih bagus lagi. Selain dukungan SDM dari Bapak Gubernur NTB, mungkin Bapak Gubernur NTB beserta Bapak-Bapak Bupati dan Wali Kota Sepulau Lombok, ada sekitar 6 kabupaten kota, bisa membantu kami merealisasi ide yang pernah diusulkan oleh Bapak Bupati Lombok Timur, yaitu membangun balai beli. Balai beli istilah yang muncul dari Bapak Sukisman Azmi, yang secara makna mungkin sama dengan rumah besar. Nah, rumah besar itu bisa wujudnya rumah dan gedung, juga bisa sebuah institusi. Rumah besar tempat berkumpul 11.000 orang asal Lombok yang merantau di Jakarta. Atau kalau kami hitung seluruh warga Lombok yang telah berdiaspora meninggalkan Lombok, baik tujuan diaspora perantauannya jangka pendek maupun jangka panjang atau menetap, itu telah mencapai 200.000 orang. Ada di seluruh Indonesia, ada juga di beberapa negara. Nah, kami Himalo ingin mengorganisir diri. Pertama yang ada di Jabodetabek, kemudian bila nanti Allah izinkan, bila sudah ada rumah beli, balai beli, kami akan memperluas jangkauan pendataan warga Lombok yang merantau. Baik keseluruhan Pulau Jawa, keseluruhan Nusantara, dan beberapa negara lain. Dan tentunya kami mohon dukungan dari bapak-bapak petinggi di Lombok, terutama tokoh-tokoh pemerintahan. Ini sebagai, kalau boleh kami sebut, saling mengingatkan. Kita, Pulau Lombok dan beberapa pemerintahan yang ada, baik pemerintahan kabupaten dan kota di seluruh NTB dan pemerintahan provinsi, kita mengelola sekitar 20-an triliun anggaran APBN yang ditransfer ke daerah menjadi APBD-APBD pemerintah kabupaten dan kota dan satu pemerintahan provinsi. Dari total besaran APBD NTB dan seluruh pemerintahan kota kabupaten mencapai 20 triliun. Itu kami hitung tahun 2020. Kemudian kemampuan daerah dari sumber APBD-nya yang 20 triliun tersebut dari PAD berkisar 3,5 triliun. Kemudian dari total pendapatan yang diserahkan ke pemerintah pusat yang nantinya balik ke pemerintah NTB berupa pajak PPN dan PPH mencapai 3,5 triliun juga. Sehingga dari total APBD pemerintah provinsi NTB dan kabupaten kota sejumlah 20 triliun itu, 7 triliun yang mandiri dari asal daerah tersebut.
Nah, asal yang lain 12 triliun itu bersumber dari pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat mengambil 12 triliun tersebut dari daerah-daerah lain yang kaya sumber daya alam. Nah, karena terjadi subsidi silang antar pemerintah daerah, antar daerah, maka kita NTB termasuk daerah yang defisit selama 76 tahun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana mengembalikannya? Nah, tidak perlu mengembalikan uang dalam bentuk hutang, tetapi cukup Bapak-Bapak Bupati dan Gubernur NTB memperhatikan kami yang 11.000 di Jabodetabek dan 200.000 orang yang sedang merantau seluruh Nusantara dan seluruh dunia ini sedang membayar hutang kita selama 76 tahun itu. Kami mengabdi di daerah lain, membantu pemerintah daerahnya, membantu masyarakatnya untuk membayar hutang yang kita terima dari status kita sebagai daerah bagian dari negara Republik Indonesia. Jadi bila bapak-bapak membantu kami mewujudkan rumah beli, balai beli atau gedung sarana umum, untuk nanti kami akan manfaatkan sebagai 3 pusat. Pusat pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian pusat dakwah, karena Lombok ini surplus Hafizul Quran. Dari 2.000 sarjana itu sekitar 200-an orang Hafizul Quran. Nah, kami ingin menjadikan gedung itu sebagai pusat dakwah. Karena kita nggak mampu membayar utang kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali dengan mendidik kembali, membangun moral bangsa. Dan yang ketiga adalah sebagai pusat kajian peradaban. Bagaimana proposal dan kajian pemikiran tentang semua yang kami utarakan barusan akan kami sampaikan khusus saat akan menghadap Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota di seluruh kabupaten kota se-Pulau Lombok. Jadi mohon buka pintu yang lebar-lebar bila kami mengajukan permohonan untuk menghadap setelah halal bihalal ini. Jadi demikian kami sampaikan. Mohon maaf atas kehilapan lisan kepada bapak-bapak dan para hadirin sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa takhassuana wa sujudana wa zikrona. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berhalal bihalal pada tahun 1442 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takutlah ada lisan. Ini jazakumullah khairan kasiran untuk penasehat Himalo, Bapak Dr. Haji Lalu Abdul Fattah MM. Semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan dan barokah umur oleh Allah Ta'ala. Kita akan memasuki acara inti kita, tausiah halal bihalal, ya insya Allah akan disampaikan oleh Syekh TGB KI Muhammad Zaidul Majdi MA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para tokoh, para sesepuh, para senior masyarakat Lombok yang ada di Jabodetabek, para penasehat dan para pimpinan Himalo. Yang saya hormati pula para anggota Himalo yang bergabung dalam silaturahim virtual pada malam hari ini. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Zulkifli Mansyah, Bapak Gubernur DKI Jakarta yang tadi juga sudah memberikan sambutan, Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, Bapak-bapak para bupati Lombok Tengah, Lombok Barat yang tadi saya simak juga memberikan sambutan dan para bupati lain yang juga hadir, para pejabat pemerintah dan kita semua.
masyarakat Nusa Tenggara Barat yang bersilaturahim pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ja'alallahu hadzal 'id 'idan mubarakan lana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya Id dan hari-hari berikutnya pada bulan Syawal ini menjadi hari yang diberkahi, hari-hari yang diberkahi untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, saya sebagai pribadi dan kita semua, saya yakin juga satu sama lain, kita saling maaf memaafkan, saling doa mendoakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, tadi kita sudah simak sambutan dari para tokoh kita. Menurut saya sesungguhnya itulah esensi dari silaturahim halal bihalal kita. Ya, bukan tausiah ini sebenarnya esensinya, tapi kita bisa mendengar suara saudara-saudara kita satu sama lain. Kita bisa melihat wajahnya walaupun secara virtual. Dan saya juga menyaksikan dalam silaturahim halal bihalal ini banyak sekali sahabat yang sudah bertahun-tahun saya tidak berjumpa, itu bisa saya lihat wajahnya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya sebagai salah satu masyarakat Nusa Tenggara Barat, sama kita, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kita bersama Tuhan semua, saya bersyukur pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim. Dan ini adalah satu nikmat yang menurut saya perlu untuk kita terus jaga dan kita pupuk dalam situasi apapun. Entah itu cobaan pandemi ataupun dalam situasi apapun yang tidak biasa, kita tetap mentradisikan untuk bersilaturahim satu sama lain. Karena itulah bapak-bapak dan ibu saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berulang kali menjadikan silaturahim atau tawasul, ya, menjaga hubungan yang ada atau menyambung kembali hubungan yang putus, itu dijadikan sebagai salah satu esensi, ya, yang berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan disebutkan di dalam suratul Ra'd sebagai salah satu dari sifat ulul albab, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, mereka yang terus menerus. Nah, jadi di situ kan pakai fi'il mudhari', ya, kalau kita belajar bahasa Arab itu yufidud dawam, ya, wal istimrar, artinya dalam situasi apapun. Nah, pada malam hari ini kita tidak bisa bersilaturahim langsung, ya, mubasyaratan, ya, offline, tetapi alhamdulillah berkat ilmu dan teknologi kita bisa bersilaturahim secara virtual. Nah, mudah-mudahan ini menunjukkan bapak-bapak dan ibu saudara sekalian bahwa kita masih punya katakanlah intangible asset, ya, suatu aset yang sangat diperlukan pada masa-masa seperti ini. Ya, kalau kita bicara tentang aset lah, ya, dalam bahasa secara umum, itu orang sering mempersepsi aset itu sebagai hal yang tangible yang bisa dipandang mata. Kalau kita bicara tentang pendidikan, yang terbayang di kepala kita sebagai aset itu ya gedung-gedung pendidikan itu. Kalau kita bicara tentang aspek spiritualitas misalnya, yang sering terbayang aset kita adalah masjid, musola, dan tempat-tempat peribadatan. Tapi di dalam Islam kan kita diajarkan bahwa aset itu tidak hanya hal-hal yang kasat mata, tapi ada hal-hal di balik yang kasat mata itu. Hal-hal yang tidak bisa dilihat, tapi itu ada. Nah, itulah tatanan nilai. Itulah kalau di dalam ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yanzur ila suarikum wa ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum. Jadi kalau bahasa kita sekarang ringkasnya secara sederhana, Allah itu tidak melihat kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah saja, tapi Allah lebih mementingkan aset batiniah. Nah, saya merasa bapak-bapak dan
ibu saudara sekalian, ukhuwah atau persaudaraan kita sebagai warga NTB, ada bapak-bapak para bupati di sini, ada bapak gubernur, ada para pimpinan Himalo, tokoh-tokoh yang berkiprah di Jakarta, saya lihat ada perwira tinggi polisi, Bapak Brigjen Hadi Gunawan, ada pejabat yang eselon tinggi juga di Jakarta, di kementerian, dan banyak saya lihat di sini tokoh-tokoh masyarakat, semuanya bersedia untuk hadir, meluangkan waktu untuk saling bertatap muka secara virtual. Ini menunjukkan menurut saya kita masih punya aset yang berharga untuk NTB, itulah ukhuwah persaudaraan kita. Nah, saya pikir ini yang bagi saya paling esensial dalam pertemuan pada malam hari ini, bahwa kita menunjukkan kita masih punya persaudaraan, dan dengan persaudaraan itu saya rasa tidak ada yang mustahil untuk kita tangani bersama. Apalagi dari penyampaian MC, kemudian penyampaian dari penasihat Himalo tadi, ada hajat untuk membangun balai belik istilahnya, yang menurut Himalo itu penting. Nah, saya juga, kalau memang Himalo mengatakan itu penting, ya saya juga setuju itu penting, tapi bagi saya itu bukan yang paling penting. Bagi saya yang paling penting adalah kesediaan kita untuk terus merajut silaturahim, terus membangun ukhuwah. Ya, ukhuwah. Nah, saya nggak tahu kalau Himalo ya ukhuwah Lombokiah gitu ya, atau ukhuwah NTBwiyah. Selain ukhuwah Islamiyah, Watonia. Nah, level-level ukhuwah ini ya kita wujudkan dalam bukti nyata yang konkret di dalam keseharian kita. Karena itu di sini hadir para bupati, ya wujud dari ukhuwah Lombokiah atau NTBwiyah itu ya kita membantu para bupati, membantu Pak Gubernur, membantu para pejabat pemerintah untuk bekerja. Karena bagi saya yang kebetulan pernah berkhidmat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat selama 10 tahun, saya mengetahui betul ya, dan merasakan betul bahwa tidak ada artinya seindah apapun perencanaan pembangunan kecuali kalau ada tajawub. Tajawub itu tidak hanya partisipasi ya. Kalau bahasa Sasak itu kadang-kadang partisipasi itu bisa diartikan milu-miluan. Tapi tajawub itu lebih dari partisipasi. Di situ hati ikut menjawab. Di situ lahir batin juga ikut terlibat. Nah, karena itu saya pikir kesempatan silaturahim pada malam hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk merawat yang sudah ada itu. Perlu sekali bapak-bapak dan semeton-semeton tiang untuk kita mengingat satu hal. Kalau kita lihat dari sejarah, biasanya pandemi itu melahirkan perubahan sosial yang luar biasa. Bahkan kalau di negara barat, pandemi itu pernah melahirkan dalam tanda kutip agama. Kan kita baca sejarahnya. Pada abad ke-15 itu terjadi pandemi, wabah pes itu ya, Black Death itu. Akhirnya kemudian disitulah lahir kemudian gereja Protestan. Sebagai bentuk protes ketika dilihat bahwa gereja Katolik ternyata tidak mampu merespon, tidak mampu menjawab kegelisahan masyarakat, di mana-mana mayat bergelimpangan, agama tidak dianggap tidak bisa memberikan jawaban, lahirnya kemudian satu pemahaman agama Protestan. Artinya betapa dahsyatnya pandemi. Nah, karena itu kita juga tahu sekarang pemerintah baik pusat maupun daerah sedang bekerja keras. Ya, kita sebagai masyarakat, menurut saya tidak ada yang lebih pantas yang kita lakukan selain kita mengikuti arahan-arahan yang ada. Dan jangan lupa bahwa dalam Islam, ta'atu ulil amri itu bagian satu nafas dalam satu ayat. Taat Allah, taat Rasul, dan taat kepada ulil amri. Karena itu walaupun istilahnya prokes, walaupun istilahnya 5M, ya, itu kita anggap sebagai istilah yang lahir dari pemerintah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, itu mentaatinya adalah bagian dari ibadah. Kalau kita niatkan, itu untuk menjaga keselamatan kita bersama. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, ya, bahwa sangat penting bagi kita dalam situasi seperti ini menghadapi perubahan yang luar biasa.
Wallahu alam, kita nggak tahu ke depan ya, di NTB kita yang kita cintai, di Pulau Lombok, di Pulau Sumbawa, atau di Indonesia, seperti apa nanti perubahan besar yang hadir pasca pandemi, yang kita masih belum tahu kapan akhir. Tapi yang jelas, apapun bentuk perubahan itu zakat tagyir yatatallab at-tajawub minna. Jadi perubahan yang besar itu membutuhkan respon yang kuat dari kita semua. Dan modal untuk merespon itu adalah terus meneguhkan persaudaraan kita, ukhuwah kita. Syukran kasiron, terima kasih. Saya orang yang selalu optimis kepada Lombok, kepada NTB, dan juga bahkan kepada Indonesia. Saya yakin dan percaya betul, insya Allah ya, dengan banyaknya ulama-ulama kita. Tadi penasehat Himalo menyampaikan kita itu punya banyak sekali hufaz, punya banyak tuan guru. Saya yakin betul ya bahwa doa-doa dari beliau-beliau, spiritualitas yang beliau bina, ya, dibina oleh para tuan guru kita, ya, majelis-majelis yang bertebaran di NTB ini, itu semua menjadi penyangga-penyangga kita untuk keselamatan kita ke depan. Maka bersyukurlah kita menjadi bagian dari masyarakat yang mulia ini. Mari kita jaga kemuliaan itu bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk tuan guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA atas tausiah halal bihalal dan arahan beliau. Fadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan menjadi bahan ingatan kita bersama, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Ta'ala, dan amin, kita tetap senantiasa berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuki acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Rajab MA. Waktu kami persilahkan. Adalah bagian dari ibadah. Kalau kita niatkan itu untuk menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita membaca doa. Namun sebelumnya kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah kita tujukan kepada kedua orang tua kita, nenek kakek kita, semua keluarga kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia semoga diluas lapangkan dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijauhkan dari segala macam siksa kubur. Demikian pula nanti pada hari bangkitnya, mudah-mudahan dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kedua orang tua kita, nenek kakek kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang senantiasa mendoakan mereka, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman takwa, kesehatan zahir dan batin. Apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, menjadi fakta adanya dalam hidup dan kehidupan kita. Dan tidak lupa kita mendoakan anak cucu kita. Mudah-mudahan mereka semua, baik yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat, mudah-mudahan mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang salihin, anak yang salihat. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wal qabul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan surah Al-Fatihah yang kedua kita tujukan kepada para
pemerintah kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kondisi kita yang saat ini belum normal secara totalitas. Dan kita doakan mudah-mudahan segala niat-niat baik Himalu ini diwujudkan, dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin lisabil hizbi maulana bil madaris wal masajid muassis nahdlatul watan asy-syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Bangsyuri wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wal walidina wal masyayikhina wal masyayikhikum wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahil karim, antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash shukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa tawfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma ufir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira Allahumma ja'alna jama'na hadha جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم يا الله jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang di bawah ridha dan maghfirah-Mu. Kalaupun kami pisah ya Allah, pisahkanlah kami juga di bawah ridha dan maghfirah-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil alaina kulla 'asirin bijahil bashirin nadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Hada du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran untuk Tuan Guru Ahmad Rajab MA atas pembacaan doa pada malam hari ini. Semoga apa yang kita niatkan dan apa yang kita rencanakan pada malam hari ini mendapatkan ridha keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi catatan amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi seluruh para pejabat pemerintah, baik Pak Gubernur, seluruh Bupati, dan juga Wali Kota, dan juga segenap para pendiri Himalo, penasehat Himalo, seluruh pengurus Himalo, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan Allah Ta'ala, dan juga acara ini bisa sukses tersenggara, ya, didukung oleh media Sinar 5, mudah-mudahan senantiasa memberikan khidmat yang terbaik untuk agama, nusa, dan bangsa. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Ta'ala, silaturahim kini Allah Ta'ala ridhai, dan kita akhiri dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.